Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tutorial mengenai printer IP 27710, yang mana printer ini ketika di print dia ngeblink dan di monitor muncul error 5100. Oke, kita hidupkan ya. Yang pasti error 5200 ini ciri-cirinya ketika hidupan jalannya karet tribun itu tersendat-sendat, cetet-cetet gitu ya. Nah, itu selama ini yang rusak karena dinamonya. Coba kita hidupin ya, kita perhatikan jalannya. Kita copot kabelnya dulu. Perhatikan jalannya. Nah, langsung blink. Kadangkala bisa, tapi ketika jalan dia keder, 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 keder gitu. Nah, ini ya kan? Nah, seperti itu biasanya dinamonya. Kita ganti dinamonya, maka permasalahan selesai. Dan ketika ini siap untuk ngeprint, tapi ketika diperintah ngeprint, dia muncul peringatan 5100. Maaf, video kami hentikan sejenak. Buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, silakan tekan tombol subscribe untuk mengikuti update tutorial kami berikutnya. Dan jangan lupa tekan tombol jempol ke atas. Semoga tutorial kami bermanfaat. Terima kasih. Kita coba perintah ngeblink ya. Nah, muncul peringatan 5100 dan printer dia langsung posisinya ngeblink seperti itu, kelap-kelip seperti itu ya. Oke, kita ganti dinamonya, apakah benar karena dinamonya? Kita bongkar, kita lepas modifnya atau infusnya. Grup kanan kiri ya. Oh, ini belum, lupa ini korupsi, ini belum, kelupaan. Ya Allah, alamun ini. Langsung kita ganti dinamonya, sensor encodernya tidak ada masalah, minyak kotor nanti dibersihkan. Ini skrupnya. Ada kuncinya.
Didorong sambil ini. Ini ya. Tarik pas. Namanya ini rusak, kita ganti ya, kita ganti dinamonya. Sensornya kalau kotor dibersihin sekalian ya.
Oke, sudah kita pasang. Selanjutnya kita coba hidupkan, masih 5100 sama 3. Ya. Teruskan sensor-sensornya. Oke, kita coba setelah kita ganti dinamonya tadi, kita coba buat ngeprint. Apakah masih 5100 apa tidak? Kita ngeprint 7 kali ya. Jadi dihidupin langsung, ngebling, hidupin lagi bisa nggak ngebling, tapi ketika diperintah ngebling, ngeprint langsung ngebling 5100. Oke, ini nozzle check sudah bisa ngeprint. Kita perintah ngeprint tulisan 7 kali. Nah, ini udah bisa ya ngeprint ya. Berarti perusahaan positif di dinamonya. Diganti dinamonya selesai. Dan pintar bisa dipakai kembali. Ini tinggal ngeraket. Tinggal ngeraket, masang modifnya lagi, printer sudah siap dipakai kembali. Itu aja tutorial dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan jempol ke atas untuk mengikuti update video tutorial berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.